Ya, di depan saya sudah ada KM Ngapulu yang akan kita gunakan dari Banda Neira menuju ke Pulau Ambon. Tapi sebelum kita naik ke atas kapal, kita jalan-jalan dulu. Sebelum kita meninggalkan Banda Neira, kita jajan kuliner khas Banda dulu. Nah, di depan pelabuhan ini sudah banyak sekali para penjual kuliner yang ada di pinggir jalan. Ini jajanan oleh-oleh kuliner khas Banda. Kita ke bagian depan. Ya. Ya. Semua di dalam. Ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini tampak ruas jalan tepat di depan pelabuhan Banda Neira. Cari yang tidak ramai saja. Nah, sekitaran sini banyak warung, kafe, dan penginapan. Kita cari yang rame, bukan yang rame, yang sunyi saja supaya tidak begitu ribut. Oke, kita masih jalan terus. Nah, sepertinya di depan sebelah kiri ini, oh, tapi tidak ada penjualnya. Kita jalan lagi. Jalan jajan-jajan kuliner khas Banda Neira. Oke. Assalamualaikum. Pala basah tapi tidak pedis, ada? Tidak pedis itu. Oh, yang ini ya? Ini? Sama yang ini. Ini tidak pedes. Ya, iya. Harganya berapa kalau yang ini? Kalau ini 10.000, kalau ini 5.000. Ini 10.000, 5.000. Bedanya di isinya sama banyak. Ini saya yang ini sedikit-sedikit. Isinya sedikit. 6 sama 6. Oh, gitu. Iya, ini. 10? 8 isinya itu. Ini berapa? 10.000. 10.000. Ya. 3. Sebentar. Kalau yang ini pala basah tapi tidak pedis. Ini pala kering. Pala kering manis karena ada campuran gulanya. Ini berapa? Woi, kemarin 25. Kemarin 12,5. Ini 12,5 kalau 2, 25 tuh. Oh, begitu kalau 2. Oke, harga satuannya 13.000, kalau ambil 2 12,5. Begitu. 225 113. Ambil. Kalau kopi Pak Kumis berapa ini? Pak Kumis 60 yang di toples, yang oh. 100. 100. Kopi pala kayu manis. Ada. Kayu manis. Tiga dua, Mas. Iya. Cakalang 100. Oh, 100 satu bungkusnya. Iya, betul. Kalau yang putih, tenggiri. Ya. Kalau yang 100. Oke, total berapa semua, Kak? Ini total 55. 55 tambah apa lagi? Ini kan 5.000 sih. Yang 5.000 ini? Iya, yang 5.000. Jadi pas 60. Hari apa, Pak? Oke. Roti, oh, roti, terus, kalau abon tuna? Ini 50. 50? Oh, 100? Iya, 50? Iya, 25. 25 ya.
Baik, itu saya 60. Bentar. Jadi ada ikan kering, kalau yang putih ikan tenggiri, kalau yang hitam ikan cakala. Oke, makasih ya. Kalau yang kecil-kecil ikan apa ini? Ikan momar. Momar. Di Jawa bilang layang, Mas. Oh, layang. Oke. Oke, makasih. Oke, kita sudah jajan kuliner khas Banda itu ya Pala. Tanya belanja Pala saja karena kemarin sudah beli beberapa sih. Kita balik jalan menuju ke pelabuhan. Nasi kuning guys. Ini ada buras. Ya untuk sarapan pagi boleh lah. Oke, kita lanjut masuk saja. Pecek. Ya, jadi kita akan menggunakan KM 50 yang sudah standar di Pelabuhan Banda. Perjalanan dari Pulau Banda menuju Ambon, kalau merujuk pada website Pelni, menggunakan KM 50 ini estimasinya sekitar 8 jam. Sudah lumayan padat. Mari, ayo Pak. Padat. Oke, kita masuk misi, Pak. Thank you.